Hari ini Satria mau cukur rambut, guys. Rambutnya udah berantakan banget. Udah mulai gatal juga di bawah kupingnya, di atas lehernya dia udah mulai gatal. Ya, hari ini mau cukur rambut ya? Iya. Mau gaya apa? Aku ala uta. Pokoknya gaya yang keren, guys. Yuk. Uta ala ipi-ipi. Ah, gaya apa ini, Ipi? Mau botak? Lah. Wah, nanti gak keren dong. Uta ala ipi-ipi. Ya, oke. Halo, balik lagi ke channel aku. Pagi ini Satria mau cukur rambut karena rambutnya udah berantakan banget. Terus dia udah mulai merasa gatel di atas lehernya, di belakang kuping. Malam-malam tuh suka minta digarukin atau nggak dipakein bedak anti gatel kayak gitu. Terus aku pilih tempat cukur rambut anak yang barbershop biasa karena udah sering banget di situ dan dia nyaman di situ, sama capsternya juga udah apa ya, sering bercanda gitu-gitu deh, dan itu nggak jauh dari rumah, jadi mainlah, kita jalan kaki aja ke sana ya deh ya. Iya, ikuti terus vlog ini, jangan di skip videonya. Nanti aku mau kasih tips gimana biar anak nggak rewel, nggak nangis kalau lagi dicukur rambut. Oke, pangkas rambut Garut. Nah, meskipun kecil tempatnya, tapi yang penting potongannya udah nyaman, Satrio. Nah, ini top collection buat anak-anak. Yuk, mau pilih yang warna apa? Nah, nomor berapa? Yang mana, Dek? Nomor 3. Nomor 3 katanya. Kayak begini. Iya. Nomor 3. Bisa enggak rambut kamu? Ya.
kita udah dalam perjalanan pulang sekarang. Satria udah dicukur dan dia udah makan lollipop kesukaannya. Oke, buat yang pengen tahu gimana sih biar anak tuh nggak rewel, nggak nangis kalau misalnya lagi cukur rambut, satu, jelasin dulu ke anak di rumah itu sebentar lagi dia bakal cukur rambut. Dijelasin cukur rambut itu seperti apa. Kalau misalnya sudah udah agak besar mungkin dia paham ya, rambutnya akan dirapihin gitu. Nomor dua, pastiin anaknya udah dalam kondisi kenyang, minum susu atau enggak makan nasi gitu kan. Kalau udah kondisi kenyang kan dia happy ya bawaannya. Nomor tiga, kalau udah sampai sana, kalau dia udah mulai panik, boleh dia didudukin di pangku sama ibunya atau ayahnya, baru dicukur. Kalau misalnya dia masih berontak, dipegangin aja kepalanya karena bahaya. Itu kan gunting dan alat cukur ya. Terus pastiin, nomor 4 nih, pastiin yang kalian datang tuh tempat yang biasa dia cukur gitu. Karena kalau misalnya tempat baru takutnya dia bingung, panik, ini apa gitu kan. Terus terakhir nomor 5 adalah kasih reward. Kalau misalnya dia sudah anteng dan udah berhasil cukur rambut dengan baik, ya udah kasih aja reward. Kalau aku biasanya nanya dia setelah cukur rambut mau apa. Tadi dia bilang dia mau lollipop, jadi ya udah aku kasih aja lollipop. Gitu dulu tips dari aku. Semoga anaknya anteng ya kalau misalnya mau cukur rambut. Bye bye.